Surah Isra' lagi, ayat ke-9. Surah Al-Isra' ayat ke-9. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini Qur'an, yahdi lillati hiya aqwa, inilah dia Quran yang akan memimpin, yang beri petunjuk, lillati hiya aqwam, bagi dia yang telah lurus. Maknanya bagi siapa yang telah lurus, siapa dia yang ikut ajaran yang tepat ini, maka Allah Ta'ala akan pimpin dengan Quran. Sebab mereka yang hati tidak lurus tu masih boleh joget dengan Quran. Betul-betul. Kenapa tak? Nak masih lagi boleh joget dengan Quran. Kau tak faham saya kata ni? Boleh dia joget dengan Quran. Kata masjid pula tu. Dia, sebab yahdi lillati, yahdi lillati hiya aqwam, yang akan memberi pimpinan kepada orang-orang yang hati dia lurus tepat pada agama dia, yang ikut Quran dan hadis tu. Wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat, dan supaya Allah Ta'ala boleh berilah berita gembira kepada orang yang beriman. Beriman sini bermakna tidak buat syirik. Alladhi, iaitu orang yang beriman tu ada syarat yang kedua dia. Kalau beriman saja tak boleh. Tak boleh beriman saja. Orang beriman tu alladhina ya'maluna as-salihat, iaitu orang orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Iaitu amal soleh ialah apa saja amalan yang dibuat ikut ajaran Nabi. Janjinya ialah annalahum ajran kabira, bagi mereka benar-benarlah bagi mereka itu pahala yang besar sungguh ke negeri. Iaitu syurga. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah, dan benar-benarlah orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, adna lahum, kami sediakan untuk mereka azaban alima, azab yang pedih di akhirat kelak. Mereka ni wa yad'ul insan, dan mereka itu menyeru manusia bisyarrid doa dengan seburuk-buruk doa. Seburuk-buruk orang berdoa. Bil khair, dengan tujuh benda tu nak molek. Dia ni dia berdoa lah insan, berdoa lah mereka, dan berdoa manusia, wa yad'ul insan, dan berdoa manusia itu bisyarri, dengan keburukannya, doa'ahu, sebagaimana doa dia tu, dia mereka berdoa dengan cara buruk ni, seperti mana bisyarri doa'ahu bil khair, seperti mana dia nak doa kepada benda baik. Dia minta benda buruk seperti dia minta benda yang buruk, yang baik. Buat juga dia benda yang buruk tu. Buruk sini ialah kekufuran yang dia buat lah. Syirik-syirik yang dia buat tu, dia doa, dia suruh, dia panggil manusia, dan berdoa manusia yang kufur itu bisyarri, dengan keburukan tu, doa'ahu bil khair, seperti mana dia berdoa untuk dapat kebaikan. Wa kanal insan ajula, dan adalah manusia itu memang sifat dia tu sangat gelojoh.
segala seru-seru. Waj'alna, dan kami jadikan al-laila malam, wan-nahara siang. Ayat ini وجعلنا الليل والنهار نهار آتين رآيتين دو تندر فمحونا آية dan kami hapuskan ayat al-lail tanda-tanda malam itu waja'alna ayat an-nahar dan kami jadikan pula tanda-tanda bagi siang hari. Allah Ta'ala kata dia yang boleh buat malam ganti ke dengan siang mubsiratan yang terang benderang litabtaghu fadlan min rabbikum supaya kamu boleh mencari kurnia daripada Tuhan kamu wali ta'lamu dan supaya kamu mengetahui ada di sini bilangan-bilangan tahun wal hisab dan perkiraan hisab dan perkiraan iaitu harinya jamnya minitnya saatnya daripada situ semua jenis matematik dan setiap sesuatu itu fassalnahu tafsila kami perjelaskan sejelas-jelasnya dengan cara terperinci setiap sesuatu yang kami buat itu kami jelaskan setiap sesuatu arahan, perintah, ibadat dan apa saja ini kami perjelaskannya tafsila dengan cara yang terperinci Kita nak semayang ni diajar dengan cara terperinci. Angkat tangan saja berapa hadis. Rokok saja berapa hadis. Kiam saja. Itidak. Sujudnya dan sebagainya. Berbagai hari. Bertahu terperinci. Nak mati manusia. Cara nak matinya begini. Nak kapalnya begini. Nak mandikan jenazahnya begini. Nak solatnya begini. Solat jenazah. Nak tanamnya begini. Tak diajar langsung kena ada tak ke pada hayat hadis satu nak tanah pun diajar hadis tu cara terperinci aja takut salah nak kapal tu pula rupanya macam ni orang lakinya macam ni kalau tak ada pakaiannya tak ada kainnya begini beritahu dah satu persatu nak tanah tu beritahu satu persatu angkat waktu begini pun ada waktu begini pun ada satu-satu, detail beritahu. Tiba-tiba, talqin tak diberitahu. Ada. Tahlil tak diberitahu. Ada. Tiba-tiba ada pula dah. Ah, ni pelik. Pelik. Wa kulla insan dan adalah setiap manusia itu ar-ramnahu kami telah tetapkan untung nasib mereka tu fi unukih di leher-leher mereka ada dah diletakkan setiap manusia tu sudah ditetapkan orang ni untung nasib dia orang ni akan masuk syurga orang ni akan masuk neraka dia tiap dah letak di leher cuma masalahnya tak tahu oleh kerana tak tahu itulah kita kena berusaha dan berharap mudah saja Nabi kata untuk tahu ialah siapa-siapa yang ditakdirkan dia tu ahli syurga dia akan mudah buat ibadat belajar dengan mudah ya kalau orang yang ditakdirkan ahli syurga semua dia buat tu mudah ya kalau dia tetap kali neraka, semua perkara untuk masuk neraka tu mudah ya belaka dia buat. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa surna innaka antas sami'ul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah.
إنك أنت الوهاب.